Bang, jadi abang mengklaim bahwa Allah itu adalah nama Tuhan abang, betul bang? Ya kan, abang kan berkata bahwa Allah itu bang adalah nama menjadikan seluruh alam. Iya. Kenapa digandingkan dengan Yesus? Yesus Allah Maha Kuasa. Okay, itu keluarkan Allah cukup Yesus. Kalau bilang living Yesus Maha Kuasa, bagi datanya keluarkan nama Allah itu cukup tulis Yesus Maha Kuasa. Cukup jangan campur dengan Tuhan orang Islam. Iya. Oke. Okay? Oke, bang. Udah bang. Okay, teruskan. Udah. Iya. Jadi gini dia bang. Bang, abang kan mengklaim bahwa Allah itu adalah nama sesembahan abang. Coba kasih satu saya ayat, bang. Di mana ada di dalam Al-Quran, abang, bahwa Allah itu adalah nama untuk Tuhan orang Islam. Silahkan, bang. Kasih saya ayatnya, bang. Di mana tertulis, bang? Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Itu bang Allah bang, bukan nama bang. Nama yang saya tanya bang, kalau misalnya kayak kami kan bang, gini dia bang. Di dalam Yesaya 42 ayat 8, Mazmur 64 ayat 6, di situ dikatakan bang, akulah Yod-Heh-Vav-Heh, itulah namaku. Jadi nama Tuhan kami bang, Yod-Heh-Vav-Heh bang, bukan Allah. Ya, Allah itu bang adalah gelar sesembahan. Ya, saya mau tanya bang, ya, saya mau tanya sama abang, di mana ada bang? Tunjukkan dalil dalam Al-Quran abang, ya, bahwa Allah itu adalah nama Tuhan abang. Kalau saya sudah tunjukkan bang, dalam Yesaya 42:8 tertulis dalam Alkitab kami bang, ya, akulah Yod-Heh-Vav-Heh, itulah namaku. Apa itulah namaku, jelas Yesus bang. Allah Maha Kuasa. Nah, jadi di mana ada bang dikatakan, bang, putusan, bang, yang dijadikan, coba kasih dalil dibunuh, dalam Al-Quran abang, di mana ada ayatnya bang, bahwa Tuhan abang berkata, Allah itulah namaku. Kasih tahu bang, di mana tertulis bang, bahwa ada, Allah itu itulah namanya. Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ada. Iya. Di mana tertulis bang? Yesus, namanya. Betul. Ada namanya di situ. Akulah Allah, itulah nama Allah. Silakan bang. Tuhan melainkan aku. Akulah Allah. Ada di situ disebut Allah. Nama bang? Ada di situ disebut nama? Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Iya, bang. Di situ tidak ada disebut nama bang. Di situ tidak ada disebut ada. Nama. Akulah Allah. Jadi abang tidak bisa Allah. Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Kalau Yesus ada, akulah Yesus, tiada Tuhan, tiada melainkan Yesus, ada. Bang, sekarang gini bang, bang dengarkan. Saya sudah kasih bang, Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yod-Heh-Vav-Heh, itulah namaku, jelas bang. Itulah namaku. Yod-Heh-Vav-Heh itu apa itu, bahasa apa? Jelaskan dulu Yod-Heh-Vav-Heh itu, saya itulah namaku. Itulah Allahnya, ya bang, Tuhannya orang, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub bang. Ya. Itulah Tuhannya bang. Sekarang saya mau tanya, nama Tuhan abang siapa? Allah abang bilang. Di mana tertulis bahwa Allah itu adalah nama untuk Tuhan abang? Di mana tertulis dalam Quran abang? Silahkan bang. Dengarkan, saya sebutkan. Innani anallah, la ilaha illallah. Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Ada tak Yesus berkata Allah, dalam data bang. Kamu? Akulah Yesus okay, bang. Yang di situ Maha disebut berkuasa. Nama bang? Tidak ada bang. Di situ disebut nama? Tidak ada bang. Tidak ada disebut nama ada bang. Kan disebut ya. Kata ada disebut di situ namanya. Kenapa itu namanya. Iya. Akulah Allah. Akulah Allah. Ya bang. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku kan gitu bang. Ya. Tidak ada dikatakan akulah Allah. Itulah namaku nggak ada bang. Jangan abang berhalusinasi. Itu bukan halusinasi itu. Makanya bang. Jangan kau klaim-klaim. Kau tanpa fakta. Kau tahu bang, kalau kau klaim tanpa fakta tanpa bang, data, lirik, pergi kepada data, hakim. Bagi data Yesus dengar, segala Tuhan. Hikawa, bagi data hikaya. Kalau ada, kalau tidak ada itu semua penipu. Ya, dengarkan. Dusta, pembohong. Ya. Jadi kalau bagi kau tidak data, punya Yesus fakta, kau jangan mengklaim. Tidak ada ya. Itu pembohong. Karena kalau kau mengklaim tanpa fakta, kau dikasih rekomendasi rawat inap, bukan rawat jalan lagi bro. Ngerti nggak? Orang tidak ada kok ditulis, serangkan ada nggak tertulis? Ada nggak ditulis tiada, bro? Tidak boleh berbuat apa-apa. Kalau nama Tuhan kenapa kami, Tuhan menjadi jelas. Yesus menjadi Tuhan. Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Ya, ya. Kenapa Yesus sekarang menjadi masalah Tuhan? Bagi masalah Allah. Akulah Tuhan, bro. Masalah ganti Allah. Ganti aja ini. Ya.
Kita klaim dulu. Jangan lari kemana-mana. Kau jangan Leling, mengklaim Leling, tanpa jangan bukti. Putar belik, jangan putar belik. Saya ya, sekarang data, saya tanya. Yesus adalah kau kan berkata, jangan pakai kata belik. Allah. Saya tanya Yesus, kau tanya Allah. Saya demikian. Sudah beritahu, akulah Allah. Bro. Tiada Tuhan melainkan aku, kau lagi bro, putar belik. Begitu mana Yesus makanya Maha Kuasa. Kalau tidak ada data bro. Yesus Maha Kuasa, kasih lari itu nama Allah. Jangan gandingkan dengan nama Allah. Yesus. Aduh, udahlah Bang, kamu ini cuman cop-cop aja, enggak aja pakai kata. Kita ganti aja, makasih Bang ya. Tuhan Yesus mengampunimu. Kristian banyak. Ditanya apa, jawabnya apa? Ada enggak faktanya? Ada enggak dia bukti klaimnya? Kalau kita jelas, akulah Yod-Heh-Vav-Hei, itulah namaku. Tuhan jelas berkata bahwa Yod-Heh-Vav-Hei itu namanya. Nah, di mana ada tertulis dalam kitabnya bahwa Allah itu, ya, itulah namanya. Kalau ada berkata, silahkan. Maka kami akan menghilangkan itu. Kalau ada, ya. Jadi kalau makna kata Allah sesuai dengan KBBI, di KBBI juga, saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu adalah gelar untuk sesembahan. Ya, artinya Allah itu generic name. Bukan proper name. Harus dipahami di situ. Makanya kadang-kadang saya bingung lihat orang-orang seperti ini. Yang ya, cuma masih bang, apa? Bang. Masih berenang di air comberan tapi sudah cerita tentang lautan. Asik.